Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz nak share sedikit tentang puasa sunat 10 hari bulan Muharram yang akan jatuh pada hari Khamis 19 Ogos 2021. Okey. Baik, dengar baik-baik, fahamkan betul-betul dan sebarkan. Baik. Dalam hadis pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan berpuasa pada 10 Muharram. Di mana Rasulullah pernah menyebut, aku mengharapkan bagi orang yang berpuasa pada 10 hari bulan Muharram ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu. Jadi ini antara kelebihannya. Baik, macam mana nak buat? Dia ada beberapa pandangan ulama. Yang paling terbaik, ini yang paling the best, yang paling afdal kalau kita mampu buat, iaitu kita berpuasa pada 10 hari bulan Muharram dan kita iringkan sama ada sehari sebelum atau sehari selepas. Maknanya cantiknya kita puasa 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Saya ulang balik. Kita puasa 9 dan 10 Muharram 2 hari atau pilihan kedua 10 dan 11 Muharram. Dapat 2 hari. Okeylah Ustaz, saya sehari je Ustaz. Saya boleh 10 Muharram saja. Boleh. Ulama kata boleh. Tak ada masalah. Sehari je pun okey. Baik. Macam mana nak niat? Kita niat mudah gini je. Sahaja aku puasa sunat 9 Muharram pada esok hari kerana Allah Ta'ala. Ataupun disebut sahaja aku puasa sunat hari Tasu'a. Tasu'a tu makna hari ke-9 lah. Kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku puasa sunat 10 Muharram hari Asyura kerana Allah. Ataupun sahaja aku puasa sunat Muharram pun boleh kerana Allah. Tak ada masalah. Jadi itu saja. Jom kita cuba buat sama-sama. Dan jangan lupa sebarkan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terbaik.